ada informasi dari DPRD Riau Dapil Rokan Hilir ya, ini Abu Khairiyah yang melakukan sosialisasi ya Pak Siska ya, betul terkait sekali dengan peraturan daerah yang sudah ditetapkan pemerintah Provinsi Riau di Kepenghuluan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir. Iya, melakukan sosialisasi ya. CIZ ya. Mungkin ada aturan-aturan baru nih. Ada bantuan-bantuan hukum katanya CIZ. Tapi mungkin karena kalau tak disosialisasikan, nanti masyarakat banyak tak tahu. Melakukan perda peraturan apa bantuan hukum. Iya, bantuan hukum. Iya, nah, nggak tahu macam mana liputannya. Kita tengok bersama. Anggota DPRD Riau Dapil Rokan Hilir Abu Khairi melakukan sosialisasi Perda Nomor 3 tahun 2015 tentang bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Abu Khairi mengatakan sosialisasi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa perintah siap membantu jika ada masyarakat miskin yang tersandung kasus hukum. Ini kegiatan kita sosial ataupun sosialisasi peraturan daerah ya. Selain melakukan sosialisasi di Kepenghuluan Bagan Jawa, sosialisasi tersebut juga dilakukan di beberapa kepenghuluan yang ada di Rokan Hilir. Dari Rokan Hilir, Julius melaporkan.